Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada siang hari ini kita berada di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Jadi siang hari ini ada pengiriman nanas lagi ya untuk ke Pulau Jawa. Gunakan truk ini terkendala truk langganan ini, truk cabe yang dari Jawa. Dari Jawa Timur kalau tidak salah ya. Ini ada truk langganan ketika pulang untuk pulang ke Jawa, dia ngambil muatan buah nanas ya. Dia sudah berlangganan sama tokenya. Nah, itu dia tokenya. Jadi kalau datang dia langsung ke rumah toke itu. Ini pengiriman nanas di Desa Tangkit. Jadi setelah dari sini nanti akan pindah ke lokasi berikutnya lagi ya. Jadi tempatnya baru beda-beda seperti biasa. Jadi dia akan mengambil nanas-nanas di tempat yang berbeda-beda. Ini lanjut jalan lagi. Ini mobilnya stay di sini ya, karena mobil ini tidak bisa nyebrang dari jembatan ini. Jadi nanas yang dari sana dilansir untuk menuju ke mobil ini. Nggak bisa nanjak. Jadi ini mobil stay di sini dan nanas di seberang jembatan ini. Jembatan ini sangat tinggi ya. Jadi mobil stay dari sini. Ini nanas-nanas yang akan dikirim ke Jawa Barat, ke Bandung. Seperti inilah prosesnya. Proses muat nanas untuk pengiriman ke Jawa Barat. Jadi ini nanasnya disusun ya di atas truk seperti ini. Biar rapi. Di mobilnya stay dan berangkat lagi ke tempat berikutnya. Itu masih melansir nanas ya yang di situ. Tapi mobilnya udah berangkat duluan ke lokasi berikutnya, nunggu di sana dia. Thank you.
Ini adalah kelompok tani nih, jadwal kelompok hari ini. Mereka nebas kebun yang di sini ya. Nah, ini adalah lagi pada istirahat. Dan ini toke pupuk ini. Nah, mantap nih. Toke dedak tuh. Toke kadang tidak. Jadi ini habis ditebas kebun yang ini. Di sini adalah muatan terakhir. Jadi setelah ini nanti mobilnya sudah penuh. Jadi ini adalah muatan terakhirnya. Thank you.